Halo, assalamualaikum. Pagi semua kan. Kembali lagi di YouTube channel ABC Business Card. Kali ini berisi video sedikit promosi di rental PS4 saya. Ini list-list game yang bisa dimainkan oleh agan-agan semua ya. Ada Knockout City, NHL, FIFA 21 pastinya, Star Wars Squadron, Burnout Rocket Arena, Star Wars Jedi Fallen or Die, wajib main guys. Buat yang suka petualangan, Need for Speed Hits. Buat yang suka balap-balapan, Anthem dan Apex Legend. Buat yang suka perang-perangan, Battlefield. Yang suka perang-perangan zaman dulu kan, bagus kan. Terus ada lagi Madden 19, Unraveled 2 dan Way Out. Nih petualangan buat berdua, kerja sama tim. Ada V, UFC, Burnout Paradise, tapi UFC ini udah gak bisa di-download kan, jadi udah gak bisa dimainkan. Terus ada The Sims 4, buat game simulasi keluarga, Battlefront, buat yang suka perang-perangan di luar angkasa. Terus ada Titanfall, Mass Effect, Need for Speed Payback, Mirror's Edge, untuk yang suka petualangan, Unraveled juga, Need for Speed. Komplit ya guys, Need for Speed buat yang suka balap-balapan di jalanan. Terus ada lagi Titanfall, seri-seri Battlefield komplit kan dari 1 sampai 5. Need for Speed juga, Crisis juga nih kan yang suka seperti main CS, Counter Strike. Nah, sekarang kita lihat game-game lainnya lagi kan. Ini ada sebentar kan, lumayan cukup banyak kan, jadi ente bisa nggak cuman main bola aja atau basket kan, bisa seling-seling lah, takut yang nggak suka game lain. Sini ada Abzu, game petualangan ke dasar laut, Aragami, Apex Legend, Aragami petualangan, Batman, ini ada dua game, Battlefield lagi, Bioshock buat yang suka tembak-tembakan tapi ada horornya kan, Call of Duty ada 3 kan, bisa dicoba. Crash Bandicoot, Darksider, nih buat yang suka game zombie ada Days Gone. Detroit buat yang suka game-game berbahasa Inggris tapi santai. Deus Ex buat yang suka game-game ala-ala Matrix, Sekiro, ini bukan game kan, ini cuma lagu. Dynasty Warrior nih buat yang suka Battle Royale zaman dulu. Erika, PES 2020, 2021-nya juga ada kan. Fall Guys nih buat yang seru-seruan sama temen nih, lucu kan. Far Cry 4 nih buat yang suka main sendiri terus buru-buru musuh. Terus ada For Honor, FIFA, Fortnite nih buat yang suka main FF nih. Genesis nih seperti Mobile Legend ya kan, tapi di PS4. Blood Ether ada, Heavy Rain seperti Detroit. Hitman nih kan, ini harus dicoba kan. Hollow Knight, ini petualangan, nah ini wajib kan, Horizon Zero Dawn, ini game wajib PS4 kan. Connect petualangan, terus ada Infamous Second Son, petualangan seru kan, nih Lego buat yang anaknya main nih. Little Nightmare juga seru nih kan. Mad Max, Spider-Man, Mafia 3, Shadow of Mordor, terus kesini ada Nioh nih kan, buat yang suka game sulit. Terus ada Ratchet and Clank game anak-anak, Rayman game anak-anak, Tomb Raider nih seru kan. Smite nih seperti Mobile Legend juga kan. Ini Jedi Fallen Order juga ada, Star Wars Squadron, Siberia 3. Terus ini ada The Last Guardian game asa otak. Terus ada The Order 1886 petualangan, The Last of Us Remaster yang suka game zombie juga kan. Ini The Witcher game wajib kan, petualangan RPG. Terus ada Uncharted, seri Uncharted komplit ya kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Vampire nih buat yang suka game petualangan horror ada. Terus ada, ini tidak bisa di download kan karena gamenya sudah dijual. Terus ada lagi di sini Hollow Knight, semua sudah kan. The Source, ini yang buat suka sepeda, Trial Fusion, The Division. Terus lagi ada di luar sini yang sudah terdownload Final Fantasy nih kan, wajib main kan. PES 2021 pastinya, terus FIFA juga ada kan, nih Genshin Impact kan. Ini NBA, Dynasty Warrior 29 dan God of War kan. Yuk kan, merapat kan ke Pabuaran Asri aja kan.
ditunggu kan. Semua game-gamenya tinggal di-download dan bisa dimainkan. Oke, mantap. See you next video, kan.